Kembali lagi di sini bersama saya Indri Lestari di channel Edu's World. Oke, pada hari ini saya di bab kedua akan menjelaskan bahasa Inggris untuk pemula. Untuk kalian yang baru pertama kali belajar dan ingin mengetahui apa saja sih tenses yang ada. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita kesini, kita lihat. Oke? Hari ini saya akan fokuskan pada past tense. Oke? Nah, sisanya. Oke, pada past tense ya. Alright. Jadi kita bisa dilihat di sini kalau past tense itu memerlukan bentuk kedua, oke, sebagai kata kerjanya, oke. Untuk semua tenses di sini pastinya memerlukan kalimat kan, oke. Nah kalimatnya itu adalah subjek kata ditambah kata kerja ditambah objek. Nah oleh sebab itu, kenapa saya tulis seperti ini nih, subjek dan bentuk kedua. Oke, subjek adalah she, he, it, they, we, are you. Oke, dia, kalian, mereka, saya, kamu, itu adalah semua subjek. Dan kata kerja adalah action verb. Action verb itu berarti sesuatu yang kita lakukan. Oke, contohnya membaca, menulis, makan, tidur, itu adalah kata kerja. Oke? Jadi, untuk di past tense ini kata kerjanya harus memakai bentuk kedua. Ya, karena di masa lalu, ingat kan yang di dalam video pertama itu keterangan waktu untuk past tense adalah this morning, yesterday, oke? Last month, ya. Two days ago. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh-contohnya. Ya, pertama kita lihat ya sama-sama ya. She went to the shop. Went. Kenapa bisa harus pakai went? Karena kata dasar dari went ini sebenarnya adalah go. Saya pergi ke toko. Karena dia dalam bentuk past tense menjadi she went to the shop. Oke? She went to the shop. Yang adalah go ini bentuk kedua, oke, go bentuk keduanya adalah when, ya, oke, jadi when ini adalah bentuk kedua dari go, oke, jadi saya bilang she went to the shop, oke, lalu she had a meeting 2 days ago, dia ada meeting atau dia mengadakan meeting 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu adalah keterangan waktu past tense. Ya, jadi sehingga kita ingat past tense harus memakai verb kedua. Oke, verb keduanya she, kan yang kalimat sebenarnya adalah she has a meeting. Dia lagi rapat gitu ya. Oke. Dia rapat 2 hari yang lalu. Oke. Nah, had adalah bentuk kedua dari has. Oke. Lalu ya, contoh yang ketiga, they swam yesterday. Mereka berenang kemarin. Oke. Swam ini dari bentuk kedua dari swim. Oke, swam. Swam, berenang ya. Oke, lanjut. The thief stole 100 million rupiah from the banks. Oke. Si pencurinya, oke, atau malingnya. Maling mencuri 100 juta rupiah dari bank. Nah, itu terjadi sudah di masa lampau. Oke, oleh sebab itu mencurinya menjadi bentuk kedua itu adalah stole. Ya, bentuk pertamanya steal. Oke?
Jadi dari atas dan ke bawah kita bisa tahu kalau yang namanya pasten pasti selalu bentuk kedua. Nah, tahu dari mana sih bentuk pertama bentuk keduanya itu? Nah, itu kalian bisa cek ya. Oke, di kolom irregular dan regular verb. Oke, irregular dan regular verb adalah kata teratur dan kata tidak teratur. Saya akan kasih contoh ya, seperti ini. Ya. Apa sih yang bedakan antara irregular dan regular? Biasanya regular verbs itu ditambah dengan ed, seperti wash, washed. Oke, brush, brushed. Watch, watched. Oke, hanya ditambahkan ed untuk kata-kata yang regular. Oke, nah sedangkan yang irregular yang artinya tidak teratur atau teratur ya, itu berarti kata-katanya untuk verb keduanya itu harus beda. Contohnya go, went, swim, swam. Oke, by, boat. Nah, jadi bentuk pertama by adalah boat. Bentuk pertama swim adalah swam. Nah, itu bisa dicek di kolom irregular and regular verb untuk past tense-nya. Ya, jadi untuk past tense ini kalian perlu sih untuk menghafal bentuk kedua, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contohnya dan contoh lainnya. Oke. Dan untuk video berikutnya saya akan menjelaskan tentang present, ya. Present di mana bedanya adalah antara present tense dengan present continuous dan sisanya tentang perfect dan future. Oke? Dan nanti kalian akan lihat perbedaannya antara past tense, perfect, perfect tense, future dengan menggunakan kata kerja yang sama. Oke? Seru kan pastinya ya? Oke? Nah, buat kalian yang ingin lebih tahu lagi dan belajar banyak tentang tenses-tenses tersebut, oke? Tunggu ya di video berikutnya, oke? Ya, buat supaya saya tambah semangat lagi untuk membuat video dan memberikan materi kepada kalian, oke? Bisa kan ya kalian like, subscribe, dan komen. Juga share ke sosmed teman-teman kalian ya. Oke? Oke. Kalau begitu, sudah dulu ya video hari ini. Dan lanjut.